Inilah rekaman detik-detik dua tank Ukraina meledak pasca disambangi peluru artileri Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 8 Februari 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan ini terjadi di arah Ukledar. Sebelumnya kedua tank Ukraina sempat menembaki posisi pasukan Rusia di benteng. Namun drone pengintai segera diluncurkan dan bekerja sama dengan UAV Rusia. Pertempuran sengit di wilayah kota Ukledar terus berlanjut. Jelas keterangan unggahan, dua tank Ukraina tampak meledak, pasukan di dalamnya dikabarkan tewas. Militer Rusia mengklaim berhasil merebut kota Ukledar di Republik Rakyat Donetsk. Proses serupa sedang berlangsung di kota terdekat yang lebih besar, Artemovsk atau Bakhmut. Klaim ini disampaikan Igor Kimakovsky, penasihat pemimpin Republik Donetsk. Di Ukledar ada pengepungan kota secara bertahap. Itu sebenarnya sudah setengah lingkaran dari timur dan tenggara, kata Kimakovsky. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!